سادس من شروط الصلاة إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء. Yang keenam, syarat di antara syarat-syarat sah salat adalah menghilangkan najis dari tiga hal. Al-awwal 'an al-badan. Yang pertama dari badan kita. Wa 'an al-thawb. Yang kedua dari baju kita. Wa 'an al-makan alladhi yusalli fi. Dan yang ketiga dari tempat yang kita salat di atasnya. Law shalla insan wa kan 'ala badani najasa. Jika seseorang salat akan tetapi di badannya ada sebuah najis. Wa huwa ya'rif wujud an-najasa 'aliman biha. Sementara dia mengetahui adanya najis di dalam badannya. Na'am. Wa dhakiran annaha mawjuda wa qadiran 'ala izalatiha. Dan dia ingat bahwasanya najis itu ada di dalam badannya, sementara dia juga mampu untuk menghilangkan najis tersebut. Fa shalla fas-shalah batilah. Kemudian dia salat, maka salatnya tidak sah. Lakin law shalla wa ba'da as-shalah iktashaf anna 'ala thawbi najasa. Akan tetapi jika setelah melaksanakan salat dia baru melihat di dalam tubuhnya atau di dalam pakaiannya melekat sebuah najis, فالصلاة صحيحة ولا تلزم الإعادة. Maka salatnya sah dan dia tidak harus mengulangi salatnya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان في نعليه أذى ولم يعد الصلاة والله أعلم. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat salat menggunakan alas kaki dan di balik alas kaki tersebut ada sebuah najis. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal itu melainkan setelah beliau melaksanakan ibadah salat dan beliau tidak mengulangi salatnya.